Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrul siyam. Nas'alullah rahman rahmatan ala dawam. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dan ikut binaan. Saya atas nama pengurus tabar Nahdlatul Ulama Bapak Nita Mandun berharap semoga Ramadan ke depan kita tetap mengedepankan kesejukan. Ada potensi perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Rukyah dan Bidan, dengan hisab dan penentuan Rukyatul Hilal. Tentunya perbedaan ini menjadi hal yang biasa karena kita sudah belajar dalam waktu yang lama mengelola perbedaan. Kita berharap semoga sidang isbat besok bisa menyatukan persamaan antara kita. Tetapi toh kalau ada perbedaan, kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Kita berharap agar kita saling menghormati perbedaan antara kita. Sadarlah bahwa perbedaan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita mengajak kepada warga Nahdliyin untuk menghormati perbedaan. Ada saudara kita besok yang sudah melakukan puasa, kita hormati karena kita adalah orang-orang yang sangat beradab dan menghormati sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah kita kedepankan. Yang kedua, kita berharap bahwa masjid-masjid kita mulai kita rapatkan barisan, kita ramaikan tadarus Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lain. Dan yang penting, besok tidak boleh ada takbir keliling, karena takbir keliling akan berpotensi memperlebar jarak perbedaan kita, karena ada kemungkinan juga nanti penentuan Syawal kita tidak sama. Oleh karenanya kita berharap, mari kita kedepankan kerukunan di antara kita bersama. Ciptakan teman yang selalu sejuk, agar puasa kita mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhul qawli, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.